Hai semua, selamat kembali ke Mbuzz bersama dengan saya Nita. Apa khabar semua? Harap semua baik-baik saja di sana. Dah comfortable belum? Dah selesa? Dah bersedia belum nak menerima cerita hangat tu malam ni? Dah kan? Okey, jom. Kita nak share. Jom kita saksikan. Roll it. Kamu balik. Rest dulu, nanti-nantilah pergi. Macam dulu kan Kak Mi punya filem-filem pasti mencetuskan kontroversi 18XX. Adakah sekarang ini Kak Mi ingin dikenali sebagai penerbit yang kontroversi lagi ataupun dah tak nak dahlah? Kita dah berkahwin, Wak. Kak Mi suka gelaran diva kontroversi tu. Bila umur dah makin lanjut ni, dah makin tone down, jadi tak adalah kontroversi kan. So Kak Mi macam sedih, tak ada kontroversi lagi ke macam tu. Nak kontroversi, Wak. Dia yang nak kontroversi. Cuba you create satu untuk Kak Mi. Sabar, dia nak suruh kita create, Wak. Kakak mau apa? Cerita hangat, okey? Berita terkini, okey? Cerita sensasi, okey? Tunggu nanti order sampai. Okey, bye. Kau ni mengandung. Kau doa banyak-banyak. Hai besok kau melahirkan anak kau. Tahun ni dengar kabarnya akak sekarang dah berbunga-bunga. Dah jumpa ke pegantinya. Betul ke akak dah ada peganti? Kau lancar soalan macam tu. Lancar. Hampir 7 tahun dah menyendiri. Sebenarnya macam ni lah kepada anda di luar sana. Saya juga manusia yang punya hati dan perasaan. Bohonglah kalau saya cakap saya tidak ada perasaan. Dan saya hanya berdoa kepada Allah. Semoga di pengharian hidup saya nak seseorang yang boleh menjaga kita. Dan sebagai perempuan yang dah lama kesunyian, dah lama hidup bersendirian, memanglah nakkan pasangan. Tetapi soal itu saya serahkan pada Allah. Tapi di luar sana, jangan risau. Belum nak confirm lagi. Masih ada ruang untuk you all. Walaupun sekarang ada 3 orang. Yelah, Pak paling sedih dekat Amber. Sebab saya kena cakap bye-bye. Bye-bye, guys. Kita jumpa esok, okey? Take time tau, jam 9 malam. Jangan lupa pasal saya pula. Please stay safe. Terima kasih perlu benang. Kita jumpa esok, okey? Bye! We love you. Saya jadi berlakon dengan saya. Peace out.